Nah, ha, dia pun cakap, nah, bodoh lah tani. Nah, ha. Ada pula tak boleh kata Yahudi tu jahat. Sedangkan dalam surah Fatihah, ghairil maghdubi alaihim tu maknanya bukan jalan-jalan Yahudi yang Tuhan sangat marah. Tuhan marah tak Yahudi kalau Yahudi tu buat jahat? Sebab apa Tuhan marah kerana Yahudi tu baik? Kerana jahat lah. Nah, macam anak kena marah di mak, mana anak tu nakal, anak tu tak baik kan? Nah, mana dia mak marah kerana anak tu baik? Pasal apa bahan anak ni? Dengar tadi timbul sampai berdarah-darah. Oh, anak kita berani baca buku sekolah. Itu bahan. Mak dia cewek ke apa? Nah, ha, jadi bila dalam surah Al-Fatihah kata al-maghdubi alaihim, bukan jalan-jalan Yahudi yang Tuhan sangat murka kepada mereka, maknanya yang Tuhan marah tu marah sebab jahat, bukan sebab baik. Eh, orang Malaysia lagi kata tak boleh kata Yahudi jahat, ha. Melayu jahat juga pulak dah. Kita tak nafilah ada bangsa-bangsa selain daripada Yahudi jahat. Bangsa Melayu ada jahat rogoh orang, nak bunuh orang. Bangsa Jepun ada jahat. Bangsa Hindu, bangsa India, bangsa apa lagi, orang putih. Nah, semua bangsa ada yang baik, ada yang jahat. Tapi ayat ini mengingatkan kita Yahudi bangsa paling jahat. Paling ni paham tak paling? Macam kereta laju lah ni, kereta Proton Wira laju 160 naik, memang laju. Potong wajah, laju. Potong kancik, laju tau. Laju belakang, tapi mesti ada yang paling laju. Nah, ha, paling laju umpamanya kereta dia, McLaren. Ha, umpamanya. Ha, dia paling laju. Begitu juga dengan bangsa. Dia ada jahat, ada baik. Tapi paling jahat, Yahudi. Dalilnya dalam Quran. Nampak? Dalam Quran, dalam hadis mengatakan Yahudi bangsa paling jahat. Bangsa yang dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para rasul. Tiba-tiba kita orang Melayu mengganti-ganti kata tak boleh, kata kita tak baik. Nampak? Dia kata tak boleh kata ke bangsa, ada juga orang Yahudi baik. Betul, kita tak kata semua tu jahat. Tapi kita kata atas jalan itulah bangsa paling jahat, bangsa Yahudi. Nampak? Bangsa paling lambat pikap, bangsa Melayu. Nampak? Dia gitu. Dan jahat Yahudi, dia kata dah orang lain bunuh orang juga, betul. Tapi tidak ada, tidak ada bangsa selain Yahudi bunuh Nabi. Ada orang Cina bunuh Nabi, ada orang putih bunuh Nabi, tak tahu. Nabi orang putih yang dia bangga-banggakan, Jesus Christ, Nabi Isa AS, Yahudi nak bunuh walaupun Allah tukar. Faham? Nabi-Nabi yang dia bunuh, yang bunuh ni orang Yahudi. Sebab tu mereka paling jahat. Kita bunuh orang dosa besar, tapi kalau dosa orang yang paling dosa yang paling besar, bunuh Nabi. Membunuh tanpa sebenar haram. Kita bunuh semua kata seekor, dia tak ada kena-mengena dengan kita. Kita tengok jalan ada jalan atas dahan seekor semua, kita pun bunuh dia, haram. Saya jawab haram, haram, haram. Dia tak menyakiti kita, pergi bunuh. Dia tak masuk binatang yang sunat bunuh. Lain babi, Nabi kata sunat bunuh. Atau anjing gila. Nah, semut duduk atas dahan, atas rating kayu, kita pergi kengik acuh. Haram. Tapi sama tak dosa kita bunuh seekor semut dengan kita bunuh mak kita? Mana besar? Nah, tak kerti jawab. Sakit daya. Nah, hak tu tak kerti tak? Mana besar dosa bunuh seekor semut dengan dosa bunuh mak sendiri? Haa, biar kau jawab gitu. Macam mana pun nak pergi Palestin gini. Jawab dah agak dah. Nah, jawab dah agak dah. Nah, tapi bunuh Nabi dosa wali besar. Kerana Nabi utusan Allah. Nah, Nabi utusan Allah. Eh, dia bunuh rasul-rasul. Mereka pernah membunuh 30 orang Nabi pada satu pagi. Hari yang sama 30 Nabi. Ambo ramai benar Nabi rupanya. Ramai. Kalangan Israel paling ramai turun Nabi. Nah,
dia paling ramah Nabi yang bangkit jadi Nabi. Melayu tak ada, Melayu dia jadi Nabi tak ada lah. Haji Gaham bukan tu, Haji Gaham Selangor bukan tu, Nabi eh? Ha. Dia yang turun Nabi, yang jadi Nabi bangsa Arab, bangsa Israel. Nah, yang paling ramai jadi Nabi Tuhan lantik dari kalangan Israel. Israel ni bukan agama, dia bangsa. Berarti dia panggil Bani Israel. Nah, Bani Israel maknanya keturunan. Kita Bani Melayu. Nah, Bani Melayu maknanya keturunan Melayu. Bani Israel mana anak cucu orang Israel. Siapa dia? Nabi Yaakob alaihi salam. Nah, mana keturunan Nabi. Jadi Israel ni mana Nabi. Tapi sekarang mana Israel maksudnya orang-orang Yahudi yang duduk di negeri dekat Palestin, negeri haram. Nampak? Untuk nak cerita dia. Manusia ni dia terbagi kepada dua yang besarlah. Neh. Satu Bani Israel, satu Bani Ismail. Bani Ismail ni Arab. Jadi Arab Mesir, jadi Arab Saudi, jadi Arab apa benda ni, Kuwait dan seumpamanya. Neh. Dan dua-dua ni asal daripada seorang, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nampak? Nabi Ibrahim dia ada dua isteri, Siti Hajar dengan Siti Sarah. Iaitu lahirlah anaknya Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dua-dua ni anak Nabi Ibrahim. Melalui Nabi Ismail ni turun orang Arab. Ha. Ikut Nabi Ishak ni Israel. Jadi keturunan Nabi ni dia katakan Bani Israel. Tapi sekarang Bani Israel ni kafir. Waktu Tuhan sebut dalam Quran, innal ladzina kafaru min bani Israel. Nampak? Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan keturunan nabi-nabi Israel ni sekarang sudah kufur. Pasal apa kufur? Pasal mereka telah mengubah kitab Taurat. Neh, dengan cita rasa sendiri, dan mereka beriman dengan kitab Taurat hak baru. Kalau dulu kak Bani Israel Muslim, tapi sekarang Bani Israel kufur. Neh, yang ini jadi kafir dengan sebab percaya kepada kitab Taurat baru yang diubah oleh tangan-tangan mereka. Neh, lepas tu kita kena ambil pengajaran kak cerita Bani Israel. Neh, mereka ubah kitab Taurat. Taurat kitab Allah turun daripada langit, maka Allah kata kufur. Orang kita ni Islam ni turun Al-Quran, kita pergi tukar pula hukum dalam Al-Quran sama macam Bani Israel. Neh, hukumnya sama, iaitu mana fi nari jahannam khalidina fiha. Siapa yang ubah kitab yang turun daripada langit, ditolak hukum-hukum yang ada dalam kitab tu, mereka ini duduk dalam kini api. Tak kira okay, Bani Israel, Bani Melayu, Bani apa, tak ada okay. Kitab Allah tak boleh tukar. Yeah? Kitab undang-undang kita boleh. Nah, kitab undang-undang JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan. Nah, dia pun buat mesyuarat. Line 2, learning boleh potong. Yeah? Dulu tak boleh potong, double line. Ini double line ditukar, boleh potong. Dengan syarat kereta tu biarlah, tak ada kereta baru boleh potong. Neh, boleh buat. Tak ada masalah. Tapi kitab daripada langit minta maaf tak boleh. Sebab tu cerita Yahudi sekarang ni duk sibuk sangat, marah ke Yahudi, marah ke Yahudi. Nah, sebenarnya bukan atas dasar iman dan takwa. Bukan atas dasar iman dan takwa. Kalau orang beriman, orang bertakwa lama dah, 1400 tahun dah Allah pesan tentang kejahatan Yahudi. Dan bukan suruh kita marah Yahudi. Allah suruh kita perang Yahudi. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Naklah kamu serang Yahudi itu di mana saja kamu berjumpa dengan mereka. Allah tak kata naklah kamu marah. Tak. Macam kita dengan syaitan. Allah tak suruh kita marah syaitan. Allah suruh kita perangi syaitan. Marah jadi benda. Ha, ambil spanduk, belilah kain ketam, tulis syaitan musuh kami, kami tak suka syaitan.
Syaitan sangat jahat. Syaitan kacau tak lagi kita? Dia tengok spanduk itu. Dia kacau tak lagi esok? Kacau lagi pasal tugas dia. La'uriyannahum ajma'in. Syaitan, iblis bersumpah depan Allah, ya Allah, demi kebesaran-Mu yang menjadikan aku daripada api, aku akan sesatkan umat hamba-Mu sekalian sekali. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Malaikat hamba-hamba-Mu yang ikhlas agama kepada-Mu, aku tak boleh ganggu. Sampai bila-bila syaitan akan menyesatkan manusia daripada beranak sampai mati. Sama ada kita marah, sama ada kita berarak, tak berarak, dia tak ada peduli. Maka Yahudi sama juga. Ha, kita berarak ke, kita apa ke, tak ada. Sebab Quran kata faqtuluhum, bunuh mereka sekalian. Kita berarak, tak ada makna. Faham ni? Sebab tu tak berkesan. Yahudi tak boleh marah. Ha, marah dia ikut kita. Ikut tak? Dan apa yang kita pergi marah kan? Dalam radio 3 hari lepas, Malaysia akan mendesak Israel supaya mensegerakan siasatan. Kenapa kapal-kapal Malaysia, ada rakyat Malaysia, diserang begitu rupa? Malaysia nak desak Israel. Amerika tunduk pada Israel. Ha? Amerika ada 1,320 buah misil, apa ni, peluru pandu kuasa nuklear. 1,300 hutih kuasa nuklear, peluru pandu kuasa nuklear, takut pada Israel. Dan kita ada berapa hutih nuklear yang berani ingat dengan Israel? Faham eh? Cakap saja untuk menarik perhatian orang. Konon-konon kita lah pembela rakyat Palestin. Betul tak? Nak buat mana? Allah kata faqtuluhum, bunuh mereka sekalian. Nampak? Lepas tu dia benda umat lain, dia ada, kita boleh berdamai. Umat lain dalam Quran kata kita boleh berunding. Yahudi tak ada. Mu'tamad sampai kiamat tidak boleh berunding. Nabi dia bunuh, Nabi dia tipu, Nabi dia kacau. Dasar orang Palestin, dasar orang Malaysia. Dia nak wali muka kita, cak yang Nabi dia, dia bunuh Nabi Isa, dia takak, dia nak salib. Betul tak? Allah tukar letak orang lain baru selamat Nabi Isa Anisa. Tu Rasulullah. Dia nak wali muka kita. Wajib tak alu sikit. Dan Nabi Isa, anak Siti Maria, nak Rasulullah, dia faham dah, dia nak bunuh juga. Dia tipu juga. Nabi Muhammad SAW berapa kali dia tipu? Buat perjanjian tipu, buat perjanjian tipu. Dalam Quran cerita. Mana tak sekarang jangan berjanji apa, bunuh kalian sekali. Sebab tu tidak diterima jizyah daripada orang Yahudi. Bangsa lain boleh, tak mau masuk Islam, bayar jizyah. Yahudi tak masuk Islam, perang. Sebab mereka ini musuh nombor satu. Sebab tu kita tengok dia akan bunuh orang Palestin dan ambil tanah orang Palestin. Nah, daripada kita beranak itu, nah, umpamanya 2-30 tahun dulu, ada lagi masalah ini. Yahudi buat kainat ke orang Islam. Dah, sampai ini sesak lagi. Tak, tak itu tak. Dia akan tetap bunuh orang Islam. Nah, sama je. Sekali dia serang Palestin, buat masuk kereta kebang 100 buah. Tembok 300 orang Palestin. Tangkap 100 orang. 4 hari masuk duduk dalam tanah Palestin. Dunia akan marah. Marah, marah, marah. Keluarlah, keluarlah. Tak patutlah zalim. Dia pun keluar. Bila dia keluar, 300 nyawa umat Islam dia dapat bunuh. Betul tak ni? Tak utuh. Betul kan? Dapat colik 100 orang yang dikatakan pejuang. Nampak? 100 orang. 8 bulan lagi, setahun lagi dia akan serang pula. Bunuh pula 200 orang. Dan colik pula 50 orang. Orang pun marah, 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 marah. Sidang situ, sidang sini. Kuwait kata gini, Arab kata gini. Keluar balik kereta kebal. Bunuh 200 orang. Gini. Keluar balik kereta kebal. Bunuh 200 orang. Daripada tahun 40-an, bunuh sama sampai sekarang. Tak berhenti. Dan kita tak berhenti lagi. Nak berangkat lagi. Nak tunjuk siapa? Yang dia kata, pergilah muak hari kita kebal kalau hari ini. Nampak? Itu kita kena faham uslub Quran. Quran nombor satu dia, tarbiyah kita. Maka Quran ajar kita kena serang Yahudi. Bukan berangkat atau pejuang atau komando. Ni komando tak banyak komando dengan kapal.
Pulada ada, situ ada, Sungai Udang ada, muka coreng. No, atau Palestin. Faham tak? Pakai MCC. Ha, tu baru betul. Eh? Ha, baru sedap. Buka waktu berita, Datuk Najib cakap, Malaysia telah bersetuju untuk menghantar 2,000 komando bersenjata lengkap ke Palestin untuk memerangi tentera Israel. Sekian berita untuk terus ke bola sepak pula. Kau ni ngamak kalau dengar berita itu. Sedap tak? Sedap tak? Anda? Tak mahu suruh aku jadi dan negeri. Itu kewajipan pemimpin negara Islam. Keliling negeri Palestin tu, keliling negeri Israel tu, nah, ada Jordan, ada Syria, ada Lebanon, ada Mesir, ada Saudi, ada Arab. Keliling tu 17,000 kapal terbang perang ada. Kalau combine semua, kerjasama semua negeri Islam keliling Israel, 17,000 buah jet pejuang. Israel 1,100 buah. Mana menang perang kalau 17,000? Nampak? Bubuhlah 17,000, 10,000 anak tembak Israel. 7,000 buah bom, buah negeri kecil hancur anak. Nampak? Itu kewajipan. Tapi ada tak berlaku gitu? Tak ada. Ha? Dia pula habis pada pemimpin yang bersemangat rakyat macam kita. Pemimpin ada apa-apa dah pada atuk lah ting keting. Nampak? Nanti malam Perdana Menteri akan segera ke New York untuk bertemu dengan Barack Obama. Aduh. Dalam membincangkan masalah gula. Ini cerita. Jadi dulu, kini, selamanya kita jadi umat yang diperbodohkan oleh Yahudi Nasara. Nak? Maruh ke Yahudi, maruh ke Yahudi. Perangai kita macam Yahudi. Dia makan rasuah, perangai Yahudi. Nampak? Makan rasuah. Kerja menipu, nega tipu. Makan haram Yahudi. Harta anak saudara, bahan dipak saudara. Dia sibuk nak maruh ke Yahudi, mu Yahudi je. Nak? Yahudi dakwah ke dalam. Berkapa kita berkapa, tak payah nikah, erik tak kenung tak kening, jatang tina dah Yahudi dah situ. Oh ayah sibuk, kami marah Yahudi, kami benci Yahudi, anak mulu kepok kepala. Nah, oh Yahudi mana jahat ni, nu Yahudi Israel serang Palestin, nu kelompok pelambak Yahudi sebab buka disko, nu getih ada Yahudi ni no. Siapa dua air getih ada kat building. Dah dah sibuk Israel ni dalam negeri tu, ranakkan dulu. Nampak? Agenda-agenda Yahudi, kilang Arab, tempat judi, nah, hotel-hotel guna untuk perkara-perkara maksiat. Hak tu dulu kita peranak. Tu Yahudi dalam negara. Nah, ni nak pergi Yahudi ni buat cakap banyak. Nah, tak faham kita ni. Jadi macam orang mabuk. Nah. Betul kita dulu ha. Nampak? Kami pentingkan tutup aurat. Ni lanjang. Nampak orang ada di ciamah. Nampak? Ah, ada lindung kotak ni. Nampak? Wajib menutup aurat, haram menedahkan aurat. Wallahu a'lam. Ni pun jalan. Kotak-kotak nampak. Dah nampak laguannya. Ah, kita juga kita dok marah ke Yahudi ni, kelompok dok Yahudi. Nu Johor Bahru dok Yahudi. Dengan minum arak, jenis tau, Kasper, orang Melayu tak minum. VSOP, Johnny Walker, Johnny Quango, macam-macam ha. Hak cak pala lima, pala beruk. Nah, hak tukang tuang orang Islam, dalam kapal terbang, anak orang Islam tukang tuang, dak orang terbang Yahudi ni. Betul tak? Tak. Yang bekeng, bukan bekeng, apa bro? Mui nasi baru sejuk. Cuci itu sebab tu kita nak kabur dia sibuk buat peringatan tazkira. Nah, bukan marah tazkira. Dia sibuk marah Yahudi betul dah. Dah sampai imbang kita asal kia Palestin tu, ni ramai dah orang pergi. Ada dah mujahidin Palestin, Tuhan janji dah tidak akan hilang.
sampai kiamat akan ada sama lahir seorang anak yang akan bangun sanggup melawan dengan kereta kebal walaupun budak kecil. Bukan bangsa Melayu, bangsa Arab. Nampak? Ha. Kita ni hak dalam agenda Yahudi dalam negara ni. Nampak? Marah ke Yahudi, Datuk Eko kat syarikat Yahudi, Datuk Tesco. Nampak? Buat dengan apa? Buat nandang kita. Eko tu syarikat Yahudi yang 90 million, 90 juta we projek ke dia. Projek tu kait dengan keselamatan dalam negeri. Eko tu syarikat Yahudi. Nampak pemegang-pemegang saham, chairman-chairman dia adalah ahli Zioni di Israel. Kita bagi dia projek dalam Kuala Lumpur tu duduk. Kita marah Yahudi dulu, kita import Yahudi duduk sini. Dulu Singapura, tak ada orang Israel duduk dalam Singapura. Nak mula tahun 50-an masuk seorang demi seorang atas nama penasihat, atas nama accountant, atas nama consultant dan sebagainya. Dia ni habis Yahudi. Nampak? Dia yang akan kabur. Mu meriang letak sini. Kata kebal mu kena ada banyak ni. Biar balance dengan Malaysia. Ni Yahudi lah ke? Nampak? Dan kita ada dah. Dulu sibuk maknanya penasihat bank ni kan Yahudi. Dia ni lah echo tu. Lepas tu kita dah sibuk malam pula ni perjuangan kita. Kena sedar. Nah. Siapa sini nak pergi Israel? Nak pergi di Palestin, nak balik batu ke kereta kebal? Boleh? Nampak? Ha. Orang kutip dia ceramah pergi segi lah. Nak pergi Palestin. Nampak? Nah. Alah ya, kita ada berjalan bank ada 15,000 ambil 5,000 boh. Nah, sedekah untuk perjuangan ni rezeki asap mah. Dalam segi ya buruk pula itu. Tak apa orang hijau wi biti biru wi hijau 5 riyal boleh tahan kira. Nah. Bukan politik tu kita. Nah. Sibu 400 tahun dah tu. Yahudi tak akan duduk dia. Walan tarda angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasara tidak akan reda. Mana tidak akan berhenti berusaha hatta tattabi'a millatahum. Allah dah kata hatta tadkhulu dinahum. Sehingga kamu masuk agama mereka. Tak payah hatta tattabi'a millatah. Sehingga kamu ikut cara mereka sudah. Nah, dia ni habis cara bank. Ikut Yahudi dalam tentera tadi, dalam kepolisian ikut Yahudi, dalam sistem syarikat ikut Yahudi, tak ada muamalah Islam ni. Nikah kahwin pula style Yahudi. Nah, Lenin pakai gaun style Yahudi pula, pengantin perempuan Yahudi kahwin dia pakai gaun, gaun dia tu ekor panjang. Nah, orang Melayu tengok, oh comel juga Yahudi ni, buat cek ni nikah. Nah, habis semua segenap aspek nak ikut Yahudi. Lepas tu sibuk nak lawan Yahudi. Yahudi tak akan tudung, kita tak akan tudung. Yahudi pusat jelek, kita pusat jelek. Pakai luar ketak siapa nampak punggung, kita pakai luar ketak nampak punggung. Lepas tu sibuk marah ke Israel. Kita Israel dah anak dara dia. Nah, anak dara marah, dia kepok sedara. Buang dulu maknanya benda-benda Yahudi dalam kehidupan kita. Baru jadi sunnah tuling. Baru jamek. Baru benda Sabah kita marah ke Israel. Ni kita lebih kurang Israel tak? Nah. Israel cari makan pagi petang tak hingga surah masjid. Kita lebih kurang dia tak? Baik Israel dah pula. Orang Yahudi anak dia umur 4 tahun wajib kena reti baca kitab Talmud. Faham? Kalau tidak ia petang anak ni. Kalau tak pandai ngaji kitab Talmud dia. Kitab Taurat. Padahal bukan Taurat Nabi Musa. Taurat New Testament. Hak baru. Hak baru reka dia. Tapi dianggap kitab suci. Kita Quran. Toki dah reti baca. Dah usah cucu. Toki ni pada botak dah reti baca Quran. Nak? Ada? Macam mana? Yahudi yang ramai agama dia. Walaupun agama dia palsu tapi dia pulung sungguh-sungguh belajar. Yahudi yang ramai agama dia. Walaupun agama dia palsu tapi dia pulung sungguh-sungguh belajar. Nak? Kalau pengajian Yahudi, dia madrasah dia. Dia budak-budak cek. Dia ada madrasah di Israel. Dia orang ni seluruh dunia akan support untuk madrasah-madrasah Yahudi. Nampak? Biar ada kesinambungan maknanya ajaran-ajaran Talmud ni biar sampai bila-bila.
Sebab tu walaupun orang Yahudi tu duduk di Chile, duduk di Paraguay, duduk di Mongolia, duduk di Jepun, dia akan hantar duit untuk sumbangan, untuk terus menghidupkan sekolah-sekolah Yahudi. Kita duduk dalam kampung malah nak tolong. Nah, lalu tengok, oh kalau mondok, tak ada lah nak ambil anak-anak yang saya nak 500 ya, beli kipah 15 utik. Saya nak beli 300 ha, beli tikar 3 bidang. Nah, saya nak sumbangan RM1,000 ha, pasal dalam bank saya ada RM200,000. Saya nak beli 1,000 yang budak-budak beli kitab. Aduh. Nah, pagi petang makan kedarah dalam mulut dia, sombak dalam mulut anak dia, sombak dalam mulut bini dia. Nah, itulah kerja dia. Macam mana nak hidup? Nah, dia tengok sekolah-sekolah pondok duduk ngaji dalam hutang, duduk dalam rok. Makan ikan kering, ikan kering beli. Nampak? Bubur satu supik, tarik dengan tali. Sakut, tidak bubur bahan kucing. Nak makan waktu tu macam waktu gunting tu. Nah, waktu beli dua ekor, bubur dalam minyak panas. Masuk nasi, tangan kicap, cak kipah. Nak ngaji kita, kitab tafsir, kitab hadis, usul fiqh, kitab apa benda ni, tasawuf. Nak kitab al-ilmu alaq, bagai-bagai kitab, hidup susah. Kau ngaji ilmu dunia, kau kajian bagi tengok. Ni semua agenda Yahudi. Dicocok jarum, kalau ngaji agama, bagi susah. Kalau ngaji dunia, bagi kesenangan. Tu yang berlaku dalam negara kita. Tu nak? Nak? Ngaji ni setiap, bukan salah. Tapi nak ke apa? Nak, dengan ekor, dewan aja berjata ada. Ada kolam renang, ada gymnasium, kalau ngaji ilmu akademik. Nak? Dah lah kawan tu tak tutup aurat, berpelesiran pula, berkapa, berzina pun ada dalam IPT. Nah, tapi oleh kerana ilmu tu ilmu anjuran Yahudi, dia nak suruh menangkan ilmu dunia, ranakkan ilmu agama, beri kesusahan kepada orang yang belajar agama. Nah, jalan pun tak muturat masuk dalam pondok. Nah, tergelang tayar butuk budak-budak mutus ikat nak pergi ngaji kitab. Kitab ikat dulu, bubur dalam supik, kat getah. Nak bubur laraga mutuk, tembur dalam ujang, nak ngaji punya masa. Ini yang kita dapat. Tidak sedari perjuangan ini. Dia semua agenda Yahudi. Cara nak hancurkan Islam, jadikan masyarakat Islam jahil. Nak suruh jahil, jauhkan daripada ulama. Nak suruh jauh, buat perkara-perkara yang memudahkan mereka untuk senang perkara-perkara hiburan akhirat, sokan dan seumpamanya. Nampak? Yang jadi. Tengok orang mari surah, pakai enggak masjid, pasal apa? Piala dunia. Ni boleh tahan ramai, ada masjid 3 orang ni. Tok Imam, Tok Bila, JKK. Lah ni ada orang. Nampak? Nah. Ha. Dan ni musim ni, ni musim tahajud ni. Ni musim ni, musim tahajud, musim qiyamulail. Menghidupkan malam dengan bola sepak. Nah. 4 tahun sekali tahajud berjaga malam. Nah. Dah haram tengok wala. Dak kita dak kata haram. Neh. Ha, tapi maknanya menjadi satu keutamaan. Dak ada tak ada salah nak tengok, tak ada salah. Neh. Tapi hak benda akhirat. Allahu Rabbi. Orang ngajar masjid seorang mau mari dak? Dak hari. Nah. Bola tu kupu geng. Mana-mana ni boleh tak tengok bola sama? Bagai bok. Siap buat nasi, buat kuih, buat apa? Tengok ramai-ramai. Nak? Oh, bersungguh. Oh, tengok di bistro, tengok macam-macam di kedai apa semua. Siap wi sokongan pula. Meja ni pakai baju Brazil. Meja ni pakai baju Perancis. Padahal orang Brazil seko haram, tak kenal muka dia. Dia punya perasaan. Nah, inilah jarum Yahudi buat masuk dalam minda muda-mudi kita, biar bersungguh benda-benda lagu. Nak, benda agama, jangan bersungguh. Kalau boleh, jangan layang langsung. Habis gitu, nyebang dia. Jauh pada ulama. Nak, dah kita tanya adik-adik kita, adik-adik kita berapa orang tu uru? Adik-adik kita, orang alim, berapa orang? Dah adik-adik orang, sama kau. Kiat, ni lah. Ha? Adik orang. Ni kampung dia lagi. Cahaya Baru. Cahaya Baru. Dalam Cahaya Baru ni ada berapa orang ulama hak lahir sini? Siapa 15 orang? Seorang pun tak ada.
Hak pandai ilmu isyarah dalam cahaya baru, akak tangan. Hak pandai ilmu makulat, akak tangan. Hak reti ilmu mantik, cik akak tangan. Hak pasal ilmu usul fiqh, bangun. Ada. Hak pandai cari makan pagi petang wak balik ke anak bini, wah habis tangan, itu tangan. Kalau cari makan wak balik ke anak bini, no, orang asli boleh, negeri tu. Nampak? Pagi turun dia bawa supi wak balik karang, bewok panjang gini. Oh. Masuk asam pedas. Dah. Tu bak cari makan, cari makan orang panggang reti. Nah. Orang panggang, dayak lauk, orang jagung, orang utang, reti belaka. Asli Afrika, asli Timur-Timur, semua reti cari rezeki. Cari ilmu. Dah. Berapa orang boleh mandi orang mati? Ada. Nah, kat tahlil lah. Ayat kursi bunyi butir. Siapa kat la ikrah fiddin? Habis junduk. Dauti. Senyak habis. Nampak? Bodoh. Nyak tinggal ke imam lah kan? La ikrah fiddin ni kata bayan rusul minal ghaib. Makmum nyak. Waktu dah reti dah. Nak balarah kalau tak reti ni. Dah bila boleh pergi time makan. Makan baru pandang. Nampak? Makan tak senyap dah. Bising bangau kali dah. Tahlil buat keluar nasi. Nak? Tadi masa tahlil relax. Dah pun putih. Bila keluar nasi, air belakang nasi. Lauk. Tambah lauk belakang. Air depan. Oh, bising bangau kali. Ada gitulah kita. Macam tu kita nak menang ni segera tak? Agak menang kita. Jahil doa tadi. Waktu ilmu dalam Quran mengajar kita, musuh kita Israel. Yahudi tu musuh kita. Hak lain boleh kita berunding, boleh duduk semeja, mungkin boleh. Nak? Yahudi tak ada. Mu'tamad siapa kiamat tak ada runding. Nah, kerana mereka musuh para rasul, musuh Allah, musuh para rasul. Nah. Orang Nasara, Allah kata, waladdallin, orang yang sesat. Allah tak kata orang yang Tuhan sangat marah, tapi kalau sangat marah Yahudi. Berapa dulu kan dia janji dengan Rasulullah zaman Rasulullah masih hidup. Semua pelawak belaka. Semua tipu belaka. Dan dengan orang Palestin dia ingat. Nah, ni sibuk nak cari Amerika pula. Kita akan minta supaya Amerika menyegerakan agar mendesak Israel agar cepat mengadakan perjanjian damai. Berapa puluh tahun dah pada perjanjian damai. Nah, ni dah reti bahasa lagi. Bang, ni bukan barang jalan damai. Kena akak senyata skema, kena bunuh orang Yahudi ni. Tu tugas kita. Janjian damai apa? Dipermain-mainkan sama. Tahu tak? Jadi begitu sama. Nah, janjian damai, molek sekejap. Bang, dia tembak pulak orang. Tahu tak? Ditangkap orang Islam Palestin, buat pergi ke penjara Israel. Nah, bila orang desak, dia bebas. 70, 30 berbaki. Tangkap 80, orang marah, bebas 70, lebih 10, duduk dalam. Semakin ramai duduk dalam. Dia buat benda. Bila ada orang Yahudi yang perlukan mata, perlu jantung, limpa, buah pinggang, dia akan ambil tawanan seorang, belah hidup-hidup, ambil jantung, bagi. Dipos ke Amerika, jantung orang Palestin. Kerana ada orang Amerika seorang, rosak buah pinggang. Ha? Dia ambil ni. Ni cerita dia. Orang Israel terbakar, dapur terbakar, rumah sambar digeh. Akhirnya habis kulit ni. Ambil kulit orang Palestin. Diterak dalam makma, ambil daripada penjara, penjara tukang siapkan organ-organ hidup-hidup fresh. Nak bius ketam mesin. Ambil kulit orang Palestin tanpa direct kepada orang Israel. Itu tugas dia sebab tu dia takak mau. Kita tak tahu cerita kita. Ha.